Tahukah Anda, tinggi rendahnya tingkat korupsi di suatu negara akan berdampak pada perekonomiannya. Tingkat korupsi yang rendah akan membuat pendapatan negara jadi tinggi. Upaya sungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya pengendalian gratifikasi, akan memberi rasa percaya pada masyarakat dan dunia usaha. Alhasil, masyarakat dan dunia usaha akan berkontribusi tanpa ragu dalam membayar pajak. Uang pajak ini pun menjadi pemasukan bagi negara, yang akan meningkatkan pendapatan negara serta perekonomian negara. Pendapatan yang berasal dari pajak tersebut dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pada negara yang tingkat korupsinya rendah, pemerintah dapat mengalokasikan anggarannya secara efektif dan efisien tanpa dikorupsi, untuk hal-hal yang berdampak langsung bagi masyarakat. Di sektor pendidikan, dampak positif pemberantasan korupsi dapat tergambar dari hasil survei global yang menunjukkan bahwa semakin rendah korupsi di suatu negara, maka akan semakin tinggi kualitas pendidikan di negara tersebut. Secara global, dampak positif pemberantasan korupsi juga terasa di sektor kesehatan. Seperti tergambar dari meningkatnya kualitas fasilitas kesehatan dan kemudahan masyarakat untuk mengaksesnya. Dampak positif lain dari minimnya korupsi adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Hal ini akan mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan, sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk mengurangi tingkat korupsi, kita bisa berpartisipasi dengan cara memutus praktik gratifikasi. Gratifikasi dapat melahirkan suap, pemerasan, hingga tindakan yang merugikan keuangan negara. Mata rantai gratifikasi ini harus diputus, supaya tidak berlanjut ke generasi penerus. Dengan memutus rantai gratifikasi, kita akan menuju arah baru yang dibangun dari nilai integritas, kepercayaan, dan keadilan. Mari mulai dari diri sendiri dan orang terdekat kita untuk tidak melakukan praktik gratifikasi. Stop gratifikasi ilegal untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk melaporkan gratifikasi, klik gol.kpk.go.id. Klik kpk.go.id/gratifikasi untuk info lebih lengkap soal gratifikasi.